Ini kesan merangkai kata itu kangenan. Gua paling baca ini beliau orang usah sukara sukara. Oh ngaji lu sih ngerti. Oh mana lo? Eh, apa mana kayak gitu? Enggo. Rapto mau buka ke rumah dia. Enggak, tak terus mau tapi dengan apa jenenge ngrungokne. Ya apa mau ngoceh terus ngono kok. Nah, terus. Iya, iya. Jadi kula sampean iki dikongkon pinter terus bener. Kalau pinter toh gampang. Kalau hanya sekedar pengen pinter gampang. Tas ciri-ciri lu saiki pinter-pinter. Karena ada guru yang hebat ditanya apapun bisa namanya Syekh Google loh ya Allah. Lu bocah cili-cili bisa iki wis iso komunikasi karo Syekh Google kok beda mboten. Saiki ora ono bocah-bocah kalau hanya sekedar pengin pinter. Bocah cili-cili iki tak apa wis fakul WhatsApp, rodol Facebook, kifayatul Instagram, hidayatul Twitter, nihayatul TikTok. Kalau hanya sekedar pinter. Gampang gak ingin pengen pinter kok. Tapi untuk menjadi bener itu yang gak mudah. Dan ukuran kemuliaan itu bukan pinter. Halo. Andaikan yang paling dimuliakan itu yang pinter, ya yang paling mulia yang si Google. Standar ulama itu andaikan hanya yang berilmu tinggi, berwawasan luas kok. Yang paling layak disebut ulama ya Syekh Google itu. Tekoi opor atau balik nih. Kalau standarnya hanya pinter, gampang. Ngapunten. Pengen pinter di bidang ekonomi, gampang. Sekarang banyak fakultas ekonomi di berbagai perguruan tinggi. Tinggal pilih mau masuk perguruan tinggi yang mana, ambil prodi ekonomi, masuk fakultas ekonomi. Kalau hanya sekedar pengen pinter di bidang ekonomi. Banyak kok fakultas ekonomi, tapi sampai hari ini belum ada fakultas kesejahteraan. Maka banyak pakar ekonomi yang belum bisa mensejahterakan warga. Benar lo maksudku? Gue paham Tuhan ini. Kalau pengen pinter di bidang pendidikan, gampang. Saya kira ada fakultas pendidikan, tapi dereng wonten fakultas kesabaran. Anak SMA sekolah neng di mbak, alhamdulillah dia harus kuliah. Neng di nek kuliah, Surabaya anakku juga jurusan kesabaran. Ya. Maka banyak orang yang pinter mendidik tapi belum punya kesabaran. Padahal pendidik itu harus punya kesabaran kuat. Ceramah ini kan era sabar, rakuat ngadepi jamaah sing kakek lambe ini. Buat ini ke lambe ini rada lecek ini. Ini kita akan kesabaran terang kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesek rumahnya. Ini guru yang orang sabar, muridnya rame juga ngebut dituluki. Tak kelas sama tak pikul-ikul mentol badu EKB. Kalau pengen pinter di bidang teknik itu gampang, sekarang banyak fakultas teknik tapi gak ada fakultas takwa. Pengen ahli di bidang hukum, gampang. Sekarang banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran, ada pakar hukum yang tersandung kasus hukum, kadang dia jadi maklar hukum, jual beli hukum, wa akhiru da'wahum dia sendiri yang dihukum. Dunia. Kalau pengen, kemana lo? Pengen jadi polisi langsung pangkat tidur, masuk akademi kepolisian, langsung perwira. Akademi kepolisian ada, tapi akademi kejujuran sampai sekarang belum ada. Betul? Sampai pengen, utawa anak sampean ya, pengen pinter di bidang dakwah, masukkan fakultas dakwah. Gampang, banyak fakultas dakwah, tapi belum ada fakultas keikhlasan. Karena kadang dakwah tapi gak ikhlas.